Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Semoga kabar kalian semua baik-baik saja. Perkenalkan, nama saya Lintang Bagas. Pada kesempatan kali ini, di video ini saya ingin menjelaskan tentang untuk ujian tengah semester sistem digital. Nah, apa saja soal-soalnya akan saya langsung tampilkan pada berikut ini. Nah, sekarang kita sudah on cam. Sekarang kita langsung saja lihat soalnya. Ini dia soalnya. Soal untuk ujian tengah semester sistem digital. Di mana untuk soal nomor 1 adalah tentang bagaimana caranya melakukan simulasi dari rangkaian ADC atau analog ke digital dan jelaskan bagaimana cara kerjanya. Lalu untuk soal yang kedua adalah sama, masih melakukan simulasi untuk rangkaian digital to analog converter. Lalu selanjutnya dijelaskan juga cara kerjanya dan lalu diukur berapa output tegangannya. Seperti itu saja. Oke, sekarang kita langsung masuk ke simulasinya. Kita buka multisimnya. Oke, jika sudah membuka multisim, kita langsung saja. Kita cari. Ini kita ubah dulu ke all group. Langsung kita cari ADC. Nah, ini dia. Langsung saja klik. Oke. Kita taruh di sini. Agak berdekatan. Selanjutnya kita lakukan adalah masukkan layarnya. Kita masukkan layarnya di sini 2 buah. Biar kelihatan rapi. Kita masukkan 2 buah saja. Selanjutnya kita cari lagi. Kita masukkan pulse current-nya. Selanjutnya kita cari lagi. Okay. Ya. Kita taruh di sini. Kita cari lagi. Masukkan voltmeter. Kemudian selanjutnya kita cari masukkan DC powernya. Kemudian ground dan kita letakkan di sini. Kemudian di sini juga. Kemudian di sini juga terus kita masukkan probe atau lampunya. Sekarang sebentar saya rapikan dulu sebelum melanjutkan step selanjutnya. Yang satu. Kita geser, kita rapikan. Oke, kita geser. Oke, sudah 8. Kita cari lagi. Oke, kita rapikan. Lalu kita sambungkan. Sambungkan ini ke sini. Ini. Selanjutnya dari ini, dari sini, ini, kemudian kita ganti untuk voltnya, kita ganti di sini jadi 10, ini juga, dan ini kita flip. Oke. Terus kita sambungkan. Kita sambungkan dari ini ke sini. Lalu dari ini ke ground. Oke.
Oke, dari ini sini, dari ini ke sini, lalu ini, di sini, ini. Oke, sekarang kita gabungkan dari ADC-nya ke DCD atau ke LCD-nya. Kita gabungkan. Nah, gabungkan semuanya. Nah, jika sudah digabungkan semuanya, kita coba langsung hubungkan ini lampu-lampunya dari sini ke sini, ini ke sini. Oke. Sorry, salah. Lampu satu terhubung ke D7, ke kalau konektor ke 7. Nah, jika sudah semua seperti ini, kita atur di sininya. Bentar. Atur sininya. 0, 0, 2. U juga 2U yang bawah 5 m, ini 10 m. Jika sudah langsung klik OK. Nah, kurang lebih begitu saja cara rangkaian analog to digital converter. Namun di sini belum selesai karena kita harus melakukan testing atau percobaan. Kita langsung saja melakukan percobaannya. Kita jangan lupa klik play, klik run. Nah, udah kita close. Nah, di sini bisa dilihat jika di sini 50%. Bentar kita coba kita dari nol dulu deh. Nah, jika nol atau tidak ada itu apa namanya? Tidak ada input, maka yang akan ditampilkan di sini adalah 00, kemudian untuk lampunya adalah hasil binera 00000000, lalu di voltmeternya ditampilkan adalah minus 10. Namun jika kita naikkan sekitar 20, nah sudah mulai ada perubahan di sini CC, kemudian ini jadi minus 6 di voltmeternya, kemudian untuk probe-nya jadi 00, 11, 00 dan 11. Bagaimana jika kita naikkan lagi inputannya? Kita langsung ke 70. Nah, jika 70 yang ditampilkan adalah C dan D pada layar DCD-nya. Kemudian untuk di voltmeternya adalah 4. Kemudian untuk di probe-nya atau di lampunya adalah 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1. Nah, bagaimana jika 100%? Nah, ini kita langsung coba. Ya. Hasilnya di sini di layar adalah FF, kemudian di probe-nya hasilnya satu semua, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, kemudian di voltmeternya adalah 10, di mana saat di tanpa input atau di 0% tadi, di voltmeter ditampilkan adalah minus 10. Nah, kemudian jika di 100%, voltmeter yang ditampilkan adalah 10. Oke, sekarang kita lanjut ke simulasi yang kedua, yaitu digital to analog converter. Nah, untuk soal yang kedua kali ini, kita akan mulai bahas, namun dengan terpaksa kameranya harus saya matikan karena takut menghalangi pandangan simulasi yang akan saya berikan. Jadi, dengan terpaksa harus saya matikan kameranya. Nah, oke, langsung saja kita akan membuat binary weighted DAC. Pertama-tama hal yang harus dilakukan adalah kita cari dulu. Tujuh, empat, satu. Oke. Ya. Selanjutnya kita cari fisik.
Play Store. Nah, kita masukkan nih. Oke. Lagi di sini. Oke. Sorry. Harusnya. Oke. Kemudian 8K. Oke. Kemudian kita cari lagi resource, kita cari ground-nya, ground. Sorry, kita cari interactive digital constant-nya dulu. Kemudian kita ground-nya masukkan sini. Kemudian dan di sini dan nanti di sini. Dan kita masukkan DC power-nya. Si powernya. Buat di nanti kita terusnya itu. Nah sudah, kemudian kita tambahkan multimeternya. Nah, barulah kita hubungkan satu per satu. Kita hubungkan. Kemudian oke, sudah. Kemudian sorry, ternyata ini di sini harusnya. Oke. Okay. Terlihat kecil ya jadinya, jadi saya buat lebih besar dulu. Oke, okay, ini dihubungkan ke ini. Sebentar. Ini kita lepas. Barulah. Kemudian ini kita sambungkan ke sini. Ini kita sambungkan ke sini. Dan terakhir ini kita sambungkan ke sini. Oke, itu saja untuk membuat binary weighted di AC. Nah, kita langsung coba aja simulasinya. Buka. Kemudian kita klik play. Nah, oke. Kemudian jika dimasukkan angka 1, jika belum ada inputan, misalkan ini nol semua, hasilnya adalah 3036 MV. Kemudian jika kita masukkan 1, hasilnya adalah minus 621,954 MV. Kemudian jika kita masukkan 1 lagi, hasilnya adalah minus 1,872 volt. Kemudian jika kita masukkan input lagi,
sini adalah minus 4372 volt. 4,372 volt. Nah, jika kita masukkan satu semua, maka hasilnya adalah minus 9,372 volt. Kurang lebih seperti itu aja untuk binary weighted DAC. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat R2R, R per 2R ladder DAC. Oke, kita buat di sini. New. Nah, sebenarnya rangkaiannya kurang lebih sama sebelumnya, binary weighted. Bahkan kita bisa mengcopy saja untuk beberapa partnya. Nah, yang kita copy adalah ini dia. Kurang lebih segini. Kita copy. Untuk kita paste di sini. Nah, tinggal kita taruh. Nah, kurang lebih seperti ini. Sungguh sangat mudah. Nah, sebelum kita lakukan lebih jauh pada R per 2R ini, ada yang harus diubah sebelumnya. Nah, bisa dilihat di sini. Ini kita delete. Ini juga. Nah, ini harus ditukar ya. Kita turunkan. Oke, dan kenapa hasil sebelumnya itu adalah minus semua? Itu sebenarnya sangat mudah, tinggal kita tukar saja kabelnya, ini di sini, maka hasilnya nanti ini akan menjadi plus. Kemudian kita masukkan lagi perangkat-perangkat basicnya, masukkan 2K. Sebentar ya, kita masukkan 2K. 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 Dan ini juga 2K. Selanjutnya yang 1K. Dan di sini. Kemudian jangan lupa ground-nya juga. Ini di sini. Ini kita turunin sedikit. Nah, kita sambungkan terlebih dahulu. Mari. Bentar ya, rotate, rotate juga, nah oke, okay. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita masukkan yang lainnya. Ini dia putarannya. Nah, sudah semua kita rotate semuanya. Sambungkan. Nah, kurang lebih hasil rangkaiannya adalah seperti ini. Hasilnya adalah 1,619 MV. Jika semuanya 0, jika kita masukkan 1, maka hasilnya akan menjadi 310. Hasilnya adalah 310,879. Oke, kemudian jika kita masukkan, jika kita tambahkan inputan 1 di sini, maka hasilnya adalah 1,561 volt. Lalu jika semuanya kita masukkan, hasilnya adalah 2,186 volt. Kemudian jika kita hilangkan 1 di sini, maka hasilnya 935,87 MV. Nah, jika kita hilangkan di sini, hasilnya adalah 623,376
Oke, kurang lebih seperti itu aja untuk simulasi digital to analog converternya. Sekarang kita langsung masuk ke pembahasan teorinya atau presentasi. Sekarang kita masuk ke presentasi teorinya. Tentunya ada simulasi, ada praktikum, pasti juga ada teori dan presentasi. Nah, kali ini kita masuk ke bagian teori presentasinya. Oke. Nah, dimulai dari nomor satu tadi, rangkaian adisi atau analog to digital converter. Analog to digital converter merupakan sebuah rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal-sinyal analog menjadi sinyal digital, yang dimana rangkaian ini sangat dibutuhkan ketika rangkaian akan mengolah sinyal-sinyal analog seperti suara, suhu, cahaya, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah simulasi rangkaian adisi yang telah dibuat tadi di software Multisim. Nah, komponennya ada apa aja di situ? Bisa dilihat di sini ada adisi IC atau analog digital converter IC-nya, kemudian probe atau lampunya, DCD LCD-nya, pulse voltage, potensiometer, kemudian DC power, ground, dan voltmeter. Nah, namun untuk materi sehabis ini, saya tidak akan menampilkan kamera karena pasti akan menghalangi materi yang akan saya berikan. Jadi, mohon maaf, kameranya akan saya matikan terlebih dahulu. Nah, cara kerjanya gimana sih? Walaupun sudah dijelaskan tadi, nah sekarang secara teorinya. Bisa dilihat, cara kerja rangkaian tersebut adalah dengan menggeser potensiometernya ini di bagian tengah-tengah ini, maka output yang dihasilkan pun dapat berubah. Bisa dilihat pada gambar pertama, jika potensiometernya digeser ke 100 nih ya, maka layar DCD-nya akan menampilkan FF di sini di layarnya. Kemudian pada voltmeternya ditampilkan angka 10 nih, serta pada probe atau lampunya menyala semua atau 1 1 1 1 1 1 1 1. Begitu diubah menjadi 30% di sini, layar DCD-nya menampilkan angka 3 dan 2. Kemudian pada voltmeternya ditampilkan minus 4, serta pada probe-nya atau lampunya ada sebagian yang menyala dan ada yang tidak. Hasilnya adalah 0100110. Kurang lebih seperti itu saja untuk soal analog to digital converter. Kemudian rangkaian DAC, digital to analog conversion, adalah perangkat atau rangkaian elektronika yang berfungsi untuk mengubah suatu isyarat digital atau kode-kode biner menjadi isyarat analog atau tegangan analog sesuai dengan isyarat digital tersebut, di mana DAC atau digital to analog conversion dapat dibangun menggunakan penguat penjumlah inverting dari sebuah operasional amplifier OPAMP yang diberikan sinyal input berupa data logika digital 0 dan 1. Rangkaian dasar DAC terdapat dua tipe, yaitu binary weighted DAC dan R per 2R ladder DAC. Nah, ini adalah simulasi rangkaian binary weighted DAC yang sudah dibuat sebelumnya di software Multisim. Nah, komponen apa aja sih yang terdapat di rangkaian tersebut? Nah, ada DC power, ground, resistor, resistor 1K, 2K, 4K, dan 8K. Sesuai soal, kemudian ada interactive digital constant, ada multimeter, dan DAC IC. Cara kerjanya gimana? Nah, bisa dilihat. Cara kerja DAC ini adalah pada interaktif digital konstannya. Kita dapat memasukkan angka binernya sesuai dengan soalnya. Dimana jika dimasukkan angka 111, maka output yang dihasilkan adalah minus 9372 volt. Ya, 1111. Hasilnya begini. Nah, jika 1011, outputnya adalah 8000 minus 8122 volt. Ini ya. Nih, nah, kita lihat.
Dan jika 0011 maka hasilnya adalah minus 7497 volt nih ya. 1100. Jika ingin menghasilkan mungkin kalian banyak bertanya-tanya. Kenapa sih hasilnya negatif? Kenapa nggak positif? Nah, itu terletak di sini sebenarnya. Jika ingin menghasilkan hasil yang positif, maka tinggal ubah aja koneksi pada multimeternya. Nah, akan dijelaskan nanti di sini. Sekarang kita masuk ke simulasi rangkaian R per 2R ladder DAC. Ini bisa dilihat, ini rangkaian simulasi yang telah dibuat sebelumnya. Komponen ada di DC power, ground, resistor. Nah, resistor kali ini yang dipakai adalah 1K dan 2K saja. Kemudian interaktif digital constant, multimeter, dan DAC IC. Nah, cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya tuh hampir sama dengan sebelumnya. Namun pada kali ini, konektor pada multimeternya diubah. Sehingga hasil yang dihasilkan menjadi positif. Karena kan sebelumnya hasilnya kan tuh negatif ya. Nah, di sini kita buat menjadi hasilnya positif. Dari gambar pertama bisa dilihat bahwa jika dimasukkan biner 0100, hasilnya akan menjadi 310.879 mV. Namun, jika diubah menjadi 111 semua, maka akan didapat 2.186 volt. Begitu pula seterusnya jika dimasukkan angka biner yang berbeda, maka yang dihasilkan angka pada voltmeternya akan berbeda juga. Mungkin bisa bertambah, mungkin bisa berkurang. Kalian bisa langsung coba aja. Nah, mungkin segitu aja untuk video tentang simulasi rangkaian ADC dan DAC, terus teori tentang rangkaian DAC dan ADC. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Semoga selalu sehat kalian semua di sana. Terima kasih menyempatkan telah menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.